Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilham. Saya Yakut Khalil Qomas, Menteri Agama Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah kepada seluruh umat Islam di tanah air. Idul Adha mengingatkan kita pada pesan penting Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menyampaikan khutbah wukuf 14 abad silam. Pesan itu syarat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Wahai manusia, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan harga dirimu terjaga dan termuliakan. Tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dirusak harga dirinya. Sebagaimana mulianya hari Arafah, sebagaimana mulianya bulan Dzulhijjah, sebagaimana mulianya Al-Haramain. Pesan Arafah ini sangat jelas, menunjukkan bahwa Islam sangat menjunjung nilai kemanusiaan. Atas alasan kemanusiaan juga, pemerintah tahun ini kembali memutuskan tidak memberangkatkan jemaah haji, menjaga jiwa dan keselamatan mereka di tengah pandemi COVID-19. Atas alasan kemanusiaan juga, pemerintah menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat pada Idul Adha 1442 Hijriah karena angka positif harian COVID-19 masih meningkat. Tetap berada di rumah menjadi bagian ikhtiar kita bersama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Mari manfaatkan momentum hari Idul Adha ini untuk mengagungkan asma Allah melalui takbir dan tahmid. Kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Bersamaan itu, mari jadikan Idul Adha di masa pandemi ini untuk wukuf bahwa kita ini makhluk kecil dan lemah. Tidak sepantasnya kita sombong dan menyombongkan diri. Tetap berikhtiar mengatasi pandemi, lalu bertawakal. Jauhkan segala sifat caci maki dan saling menyalahkan. Mari bergandeng tangan, berupaya lahir dan batin agar pandemi ini bisa segera berakhir. Karena masa pandemi, mari optimalkan beribadah di rumah dan beridul adha dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan disiplin 5M. Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Allahu Akbar walillahilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.